ورحمه وبركاته. الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه الايمان والاسلام وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan ulama-ulama kita yang lainnya. Al-Fatihah ala niyatis sahalah wal jamalah fi kullil umurid diniyah wal dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa durriyatihi ajma'in. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سامك وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى روح الشيخ حلم بن عبد المجيد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بدنيا وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita masih berkenaan dengan shaf dalam salat. Yang keempat, salatul mufradi khalfas saffi. Salat sendirian di belakang shaf. Bagaimana hukumnya? Ada salat berjamaah, shaf sudah dipenuhi, kemudian kita salat di belakang, salat shafnya kita itu sendirian. Bagaimana hukumnya? Man kabbara lis-salati khalfas saffi. Siapa yang bertakbir untuk salat khalfas saffi di belakang shaf. Thumma dakhalahu kemudian masuk ke dalam shaf. Wa adraka fihi ar-ruku' ma'al imam. Menemukan di dalam salat itu ruku' bersama imam, shahhat salatuhu, maka sah salatnya. Walaupun di belakang sana misalnya. Karena shaf yang terisi cuma shaf yang kedua. Kemudian mungkin bacaan imam itu sudah bacaan yang ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Belum sampai ke shaf yang ketiga misalnya. Kita sudah takbiratul ihram di belakang itu. Sah atau tidak salatnya? Sah. Cuma beda pula ya, awak dewean pula belakang ke salat. Enggak sempurna mau pula rasanya. Atau tak khabar lagi nak ikut berjamaah, masuk pintu imam lah rukuk langsung di depan pintu, di belakang pintu telah ngambil masang niat langsung di situ. Sekalipun memang solatnya sah.
Mana dalilnya? Fa'an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, annahu intaha ilan nabi, bahwasanya beliau menemukan salat di dalam menemukan salat bersama nabi. Wa huwa raki'un, nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang rukuk. Faraka'a qabla an yasila ila shaffi, kemudian dia rukuk setelah takbiratul ihram, kemudian beliau rukuk. Qabla an yasila ila shaffi, sebelum sampai ke saf. Pelan-pelan dia maju. Pelan-pelan dia maju. Sebelum sampai ke saf dia sudah rukuk. Fadzakara dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diceritakan hal itu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata nabi? Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat bagimu dan kamu jangan ulangi lagi. Berdasarkan dalil ini, kata para ulama, salatnya tetap sah tapi jangan diulangi lagi. Jadi jangan mentang-mentang salatnya sah, masuk situ imam sudah rukuk, dari tempat wudhu itu kita langsung takbiratul ihram. Tunggu bila satu rakaat. Gitu. Amma man shalla munfaridan 'anil shaf. Adapun orang yang salat sendirian 'anil shaffi, daripada shaf, fa innal jumhur, maka menurut jumhur ulama, yara sihhata salatihi ma'al karaha. Pendapat jumhur ulama memandang bahwa salatnya sah tapi makruh. Kalau solat di dewean di belakang shaf, kalau di dewean belakang shaf situ. Tapi kalau kita mau maju pelan-pelan masuk ke shaf, itu tetap solatnya sah. Tapi kalau solat sendirian hukumnya makruh. Tapi ada juga ulama yang berpendapat, salah satunya apa? Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Hammad, Ibnu Abi Layla, Imam Waqi', Imam Hasan bin Saleh, Imam Nakhi dan Ibnu Mundhir. Beliau, mereka-mereka ini mengatakan, man shalla rak'atan kamilatan khalfas shaffi, siapa yang salat satu rakaat sempurna khalfas shaffi, di belakang shaf, batulat salatuhu, maka batal salatnya. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan batal salatnya, sebagian lagi mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan makruh. Mana dalilnya bahwa pendapat ulama yang mengatakan batal solatnya? Ada seorang sahabat Nabi, sehingga pada saat itu anna Rasulullah SAW ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki, yusalli khalfas shaffi wahdah, dia solat di belakang shaf sendirian. Fa'amarahu ayyu'idas solat, Nabi memerintahkan dia untuk ulang solat. Ulang solat, ulang. Kemudian dalam lafaz Imam Ahmad juga mengatakan, su'ila Rasulullah an rajulin, Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang, shalla khalfas shaffi wahdah, salat di belakang shaf sendirian. Dewean di belakang shaf itu. Faqala yu'idus shalah. Maka Nabi menjawab, ulangi salatnya. Ini dalil kedua. Kata ulama yang berpendapat dalil ketiga, ini dari Ali bin Syaiban, bahwa Rasulullah juga melihat, ra'a rajulan, melihat seseorang, yusalli khalfas shaffi, salat di belakang shaf. Fawaqafa hatta insarafa ar-rajulu faqala lahu istaqbil salataka fala salata limunfaridin khalfas shaffi. Kemudian setelah melihat, Nabi melihat seseorang itu salat di belakang shaf sendirian. Kemudian setelah selesai salat, Nabi negur. Apa kata Nabi? Istaqbil salataka. Ulangi salatmu. Balik lagi salat. Kenapa? Fala salata limunfaridin khalfas shaffi. Tidak ada salat orang yang sendirian di belakang shaf. Disuruh ulang. Jadi macam mana kok? Ada hadis menyebutkan solatnya sah, ada hadis menyebutkan solatnya tidak sah. Macam mana? Nah,
Ini pendapat ulama jumhur. Watamassakal jumhur. Ulama jumhur mengatakan bi hadithi Abi Bakrah, tentang hadis Abu Bakrah tadi. Jadi Abu Bakrah tadi tidak disebutkan ngulang salat. Li'annahu ata bi ba'di shalah khalfas saffi wa lam ya'murhu an-nabi bil i'adah. Bahwasanya hadis tentang hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah tadi itu mengandung apa? Mengandung sunnah saja. Karena kenapa wa lam ya'murhu an-nabi bil i'adah? Tidak ada perintah Nabi untuk ngulang salat. Fayahmilul amra bil i'adah ala jihatin nadbi. Bahwa kandungan perintah untuk ngulang di situ, dalam hadis yang lain disuruh ngulang, itu maknanya apa? Ala jihatin nadbi. Itu maknanya sunnah. Untuk apa? Mubalaghatan fil muhafadah. Untuk menjaga kehati-hatian. Supaya salatnya itu dianggap tetap memang betul sempurna, memang sah. Nah, maka untuk menjaga kehati-hatian, ulanglah solat. Alama huwal aula. Dan itu juga perbuatan yang utama. Makanya kita, kalau misalnya wudu, itu kan, kemudian kita merasa ada rasanya tadi buang angin, kentut. Kalau dalam hadis ini disebutkan, ada dua syarat yang disebutkan di situ. Apa itu? Pertama, terdengar bunyinya. Yang kedua, kecium baunya. Ya kan? Hadisnya sudah bahas, kita bahas pada bab taharah dulu. Kalau tidak ada bunyinya, kalau tidak ada baunya, maka tetap dilanjutkan wudunya, karena wudunya tidak batal. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa menjaga kehati-hatian ulang wudunya. Seperti itu makna daripada hadis ini. Artinya apa? Makna perintah Nabi untuk ngulang salat itu adalah menjaga kehati-hatian supaya salatnya lebih sempurna. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, taswiyatus shufufi wa saddul furaj. Meluruskan saf dan mengisi celah-celah yang kosong. Macam mana meluruskan saf? Macam mana merapatkan saf? Lurusnya saf dilihat dari apa? Rapatnya saf ditengok dari apa? Itu pertanyaan. Yusta'abbu lil imam. Disunnahkan bagi imam ayya'mura bi taswiyatis shufuf. Disunnahkan bagi imam memerintahkan untuk meluruskan saf. Wa saddil khalal, dan mengisi sop-sop yang kosong. Imam disuruh, diperintahkan untuk menyuruh jamaah mengisi sop-sop yang kosong, menyuruh jamaah untuk meluruskan sop, menyuruh jamaah untuk merapatkan sop. Rapat dengan lurus beda. Nanti ada perbedaan di situ. Kapan itu? Qoblat dukhul fis shalah, sebelum masuk salat, sebelum melaksanakan salat, imam lebih dahulu menyuruh jamaahnya untuk apa? Untuk meluruskan saf, merapikan saf, merapatkan saf dan isi tempat-tempat yang kosong. Karena banyak itu kadang orang tuh sudah belum penuh di saf pertama itu lagi isi saf yang kedua. Maka itu tujuannya. Suruh. Macam mana Nabi dulu? Nanti kita sampailah kepada hadisnya Nabi dulu meluruskan saf itu seperti meluruskan anak panah. Anas bin Malik, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqbilu alaina biwajhihi. Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi sebelum salat, kita kan salatnya ada kiblat. Nah, Nabi itu ngadap ke para jemaah dulu, para makmum dulu. Qabla ay yukabbira, sebelum bertakbir. Fayaqulu, dan beliau mengatakan tarasu wa'tadilu. Rapatkan, luruskan saf itu. Boleh ditambah, boleh. Kalau nak nambah-nambah boleh. Apa nambahnya? Simpan. Apa misalnya? HP dimatikan. Boleh. HP di silent kan? Boleh. Apa lagi? Macam-macam. Kalau lagi musim batu cincin dulu, simpan batu cincin, boleh. Kaki tak ada khusyuk, nengok cincin kawan.
Kanti ni pakai cincin, dia pun yang dia pun apa? Jadi telunjuk, nengok cincin kawan. Tak khusyuk semayang, simpanlah batu cincin. Suruh untuk simpan lah tu cincin. Macam-macam, boleh ditambah, boleh. Asalkan itu manfaat. Luruskan sob, isi tempat-tempat yang kosong. Tolong HP-nya dimatikan, HP-nya di silent. Apalagi HP yang apa tu? Orang untuk nekut tu. Itu luar biasa bunyinya tu. Besar ni yang bunyi. Lagi pas apa? Lupa di silent kan. Lagi rokaan pertama rukuk, bunyi. Kalau bunyinya salatullah salamullah atau bunyinya yang sekira-kira apa lah, kau tak bunyi apa? Bunyi tekut. Kluk 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 kluk. Orang lagi solat. Kuat. Itu jadi masalah. Maka disuruh matikan, disuruh silent kan. Dalam riwayat lain juga disebutkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah, karena meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan salat. Makanya sajadah itu ada kok. Ada apa namanya kok? Lace-nya. Lane-nya ikut tempat kaki. Tempat kaki pijak ikut ukuran kaki kok. Lace-nya. Di situlah kita pijak, tumitnya batas ni. Belakang. Jangan kita ngambil di belakang ni kok. Kecuali memang sajadah-sajadah yang macam ni kan. Yang lama tu, yang ada gambar masjidnya, ya itu dah ada lace-nya. Itu per petak. Kadang orang ikut di petak itu. Sehingga sob itu jadi tidak rapat. Jadi inilah, makanya sajadah itu memang bagus polos. Polos macam ini. Maksudnya polos itu tidak pakai sekat macam sajadah-sajadah gitu lama itu. Listnya ini fungsinya untuk meluruskan sob. Sedangkan rapat itu dilihat dari apa? Dari bahunya. Kalau bahu sudah rapat, maka kaki sudah bisa dipastikan juga rapat. Karena merapatkan shaf, meluruskan shaf bagian daripada kesempurnaan salat. Kalau shafnya tidak rapat, kalau shafnya tidak lurus, maka salatnya tidak sempurna. Nah, upayakan salat sudah kita laksanakan, pahala jamaah sudah kita dapatkan. Tapi pahala meluruskan shaf tidak dapat. Kenapa? Karena tidak kita luruskan. Nu'man bin Bashir, ini sahabat Nabi. Beliau pernah berkata, kana Rasulullah yusawwina fis shufuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika meluruskan kami dari dalam saf. Seperti apa? Kama yuqawwamul qadhu. Seperti beliau meluruskan anak panah. Apa maknanya? Maknanya bahwa Nabi itu memang betul-betul shaf itu harus lurus. Seperti anak panah. Anak panah kan lurus. Jangan ada yang bengkok. Makanya kita kalau ada ambal-ambal yang besar itu ambil lah. Kita pasang sejadah ini. Nah, supaya lu lurus. Hatta idza dhanna an qad akhadna dzalika anhu. Sehingga beliau menyangka bahwa kami ini melakukan apa yang Rasulullah perintahkan. Wa faqihna, dan Rasulullah menyangka kalau kami sudah paham. Aqbala dzata yaumin biwajhihi. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah menghadap wajahnya kepada para makmum, kepada para jemaah. Idza rajulun muntabidun bi sadrihi. Ketika melihat para jemaah, menghadap para jemaah, beliau melihat ada seseorang yang membusungkan dadanya. Sehingga nampak lah. Jadi kalau dikeker macam tu, nampak busung dadanya ke depan. Dia busungkan dadanya ke depan. Faqala. Kemudian Nabi bersabda, la tasawwunna sufufakum, hendaklah kalian meluruskan saf. Au yukhalifanna Allah baina wujuhikum, atau Allah akan perselisihkan, Allah akan merubah wajah-wajah kalian.
Orang yang tidak meluruskan shaf itu bisa jadi nanti Allah akan merubah wajahnya. Kalau lurus, luruskan shaf, jangan bengkok-bengkok. Apa tandonya bahwa shaf itu lurus? Tumitnya sama lurus. Bukan yang di depannya. Kalau depannya ada kaki yang panjang, ada kaki yang pendek, enggak? Nah, kita ikut tumitnya. Jangan kita ngambil di belakang. Kadang kanti di belakang tu kalau kita ngambil di belakang garis siko, di siko, kanti tu kadang ngambil juga di belakang. Kenapa? Kenapa? Takut ketika sujud kena kaki kanti. Sehingga ketika bangkit dari sujud kepiannya lepas. Kenapa? Kena kaki tadi, kena kaki kawan tadi yang di depan. Kalau sebatas kena kaki nak, takutnya kepala masuk kain ganti. Itu takutnya. Maka dengan lurusnya shaf sama rata semua, maka insyaallah tidak akan terjadi macam itu. Dalam riwayat lain Rasulullah juga mengatakan sawu shufufakum, luruskan shaf-shaf kalian, rapatkan shaf-shaf kalian. Wahadu baina manakibikum, rapatkan atau ratakan baina manakibikum, antara bahu-bahu kalian. Nah, ini bahu ini, ini tanda rapat. Kalau bahu bertemu bahu itu sudah pasti rapat. Linu fi aidi ikhwanikum, berlemah lembutlah tangan-tangan kalian, berlemah-lemah lembutlah kalian pada tangan-tangan saudara kalian. Wasuddul khalal, isi sop-sop celah-celah yang kosong. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum, karena sungguh-sungguhnya syaitan masuk ke dalam sop-sop di antara kalian. Bimanzilatil hadab, sebagaimana anak kambing yang kecil. Macam mana anak kambing yang kecil itu kalau meloncat-loncat itu bisa nyelo di sela-sela itu. Macam itulah syaitan ketika masuk dalam sop yang celah, yang ada celahnya, yang ada kosongnya. Itulah galak di dalam solat tu ada was-wasnya. Itulah makanya di dalam solat ada yang ganggu. Tak selesai di tempat wudhu, kita was-was. Dalam solat juga kita was-was. Itu khonzab namanya. Nama setannya namanya khonzab. Kemarin sudah ada kita bahas tidak? Nama-nama anak iblis. Iblis punya 9 anak. Salah satu namanya khonzab. Siapa khonzab itu? Yang mengganggu, yang memberikan was-was dalam solat. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimmus saffal muqaddam." Sempurnakan saf yang terdahulu, saf yang pertama, "Tsummal ladzi yalihi." Kemudian saf yang seterusnya. Kalau sudah penuh saf pertama baru pindah saf kedua. Kalau belum saf pertama penuh, jangan pindah ke saf yang kedua. Kalau saf kedua sudah penuh, baru pindah saf ketiga, begitu juga seterusnya. Fama kana min naqsin, kalaupun seandainya. Ini kalaupun seandainya. Kalaupun seandainya ada celah yang kosong, fal yakun fi shaffil muakhir, maka jadikan di shaf yang terakhir. Kalau seandainya tidak bisa penuh, di depan kula penuh, tidak ada lagi celah untuk kita ngisi, maka jadikan shaf yang tidak ada apa namanya, celah yang kosong itu di shaf yang ketiga. Kita dewe lah, celah barulah kita jadi shaf yang terakhir itu. Kalau di kedua sudah penuh, baru kita ngambil shaf yang ketiga. Kemudian riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad yang baik dari Ibnu Umar, "Ma min khatwatin," tidaklah langkah kaki seseorang "a'zamu ajran min khatwatin masyaha rajulun ila furjatin fi shaffi," tidaklah langkah kaki seseorang yang lebih besar pahalanya, yang lebih banyak pahalanya. Kalau diceritakan pahala itu ada semangat kita.
Tidak ada selangkah seseorang yang lebih besar pahalanya, yang lebih besar, yang lebih banyak baik, yang lebih bagus pahalanya min khatwati masyaha rajulin ila furjatin fis saffi, melainkan atau daripada langkah seseorang untuk menuju ke dalam saf. Itulah langkah yang paling besar pahalanya, langkah yang paling banyak pahalanya, langkah yang paling baik. Kita baru masuk, orang di saf kedua itu sudah diisi, sedangkan saf pertama belum, ada dua saf mungkin yang belum diisi. Kita cepat-cepat melangkah untuk mengisi saf pertama, maka itulah langkah yang paling besar pahalanya, yang paling agung pahalanya, yang paling banyak pahalanya. Jangan sampai ada celah. Karena kata Nabi, sekalipun memang terpaksa ada celah, maka jadikan celah itu di saf yang terakhir. Dalam riwayat lain Rasulullah juga mengatakan mau wasala saffan, siapa yang menyambung saf. Kalau saf itu mungkin ada celah yang kosong, kita yang masukkan, wasalahullah, Allah akan menyambung dirinya. Maknanya Allah akan merahmati dirinya, Allah akan memberikan taufik hidayah kepadanya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang memutuskan saf, Allah akan memutuskan rahmat kepadanya. Hati-hati. Kecuali memang ada hajat baru boleh kita memutuskan safnya itu. Tak ada tahan lagi, sakit perut kah? Nah, keluarlah. Tak apa lah. Nah, maka yang di belakang untuk ngisi saf yang di depan itu. Atau di samping bergeser. Begitu juga dalam riwayat yang lain. Riwayat kebanyakan dari ulama hadis kecuali Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ala tusaffuna kama tusaffu al-malaikatu 'inda rabbiha. Ketahuilah saf-saf kalian itu sebagaimana saf malaikat di sisi Tuhannya. Saf-saf kamu dalam solat itu seperti saf malaikat dengan Allah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifatu saful malaikatu inda rabbiha, bagaimana saf malaikat di sisi Tuhannya? Apa kata Nabi? Yutimmuna saffa al-awwal, mereka menyempurnakan saf yang pertama. Watarasuna fis saffi, dan mereka merapatkan, merapikan saf-saf mereka. Itulah safnya malaikat di sisi Tuhannya. Maka kita ini kalau yang merapikan saf, merapatkan saf, meluruskan saf itu sebagaimana seakan-akan malaikat itu meluruskan saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, at-targhib fi shaffil awal wa ma yamin as-shufuf. Motivasi tentang orang-orang yang berada di saf pertama, wa ma yamin as-shufuf, dan saf-saf yang di sebelah kanan. Maka dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nas ma fin nida." Jikalau manusia mengetahui pahala-pahala dalam panggilan azan, was-saffil awal, pahala-pahala balasan-balasan yang ada di saf pertama, "Tsumma lam yajidu," kemudian mereka tak dapatkan pahala itu, illa ayyastahimu alaihima, melainkan diundi, la astahmu, pasti mereka akan mengundinya. Nah, kalau kita sudah tahu itulah. Kalau tahu, kata Nabi, pasti mereka bakal mengundi. Malam kau siapa jatahnya diundi? Oh, dikoncang. Siapa gugur namu eh? Senu, ini sop pertama. Senu sop pertama. Senu sop pertama. Karena kenapa? Mengetahui pahalanya besar. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan riwayat Imam Abu Daud, riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada siapa? Kepada orang yang solat, yang sofnya sebelah kanan. Itu keutamaan sof yang sebelah kanan. Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana teknisnya. Kalau makmumnya sendirian, kalau makmumnya berdua, dan kalau makmumnya ramai. Allah dan para malaikat bersolawat. Apa maknanya Allah dan para malaikat bersolawat? Apakah manusia ke ada solawatnya juga? Solawatnya hanya kepada Nabi. Makna yusalluna disitu adalah kalau Allah itu artinya merahmati orang yang berada sop di sebelah kanan. Kalau makna malaikat yusalluna disitu adalah maknanya malaikat mendoakan orang yang berada di sop sebelah kanan. Tapi kalau untuk pengen mendapatkan itu, jangan pula nak sebelah kanan gelung. Sehingga yang sebelah kiri kosong. Sebelah kanan gelung sampai ke belakang. Sebelah kiri tidak ada yang isi. Bukan maknanya seperti itu. Saking besarnya, saking mulianya, sop yang di sebelah kanan. Begitu juga dalam riwayat lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang berada di saf pertama. Nah, kalau tadi saf belah kanan, kalau riwayat yang kedua mengatakan ini sanadnya sahih menurut Imam Ahmad dan menurut Imam At-Tabrani dari Abi Umamah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil awwal. Allah dan para malaikat, Allah merahmati orang yang berada di saf pertama. Malaikat berdoa kepada Allah meminta ampun dosa-dosa orang yang berada di saf pertama. Itu keutamaan saf pertama itu. Maka sahabat bertanya. Sahabat itu bukan hanya nerima baik, kadang bertanya juga. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah wa ala tsani. Wahai Rasulullah, bagaimana orang yang berada di sop kedua? Sedangkan sop pertama itu lah penuh mungkin. Bagaimana orang yang sop kedua? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada orang yang di sop pertama. Allah merahmati orang yang berada di sop pertama. Itu menjawab Nabi. Ketika ditanya, ya Rasulullah, macam mana orang yang berada di sop kedua? Nabi hanya jawab, sesungguhnya Allah merahmati orang yang berada di sop pertama. Sesungguhnya malaikat memintakan ampun bagi orang yang berada di sop pertama. Tidak puas sahabat tadi. Tanya pula, ya Rasulullah wa ala tsani. Wahai Rasulullah, bagaimana orang yang berada di sop kedua itu? Maka kata Rasulullah wa ala tsani, orang yang berada di sop kedua juga dapat. Lah dua kali bertanya baru dijawab. Artinya saking pentingnya sop yang pertama itu, Rasulullah dua kali menyebutkan Allah merahmati orang yang berada di sop pertama, malaikat berdoa memohon ampun bagi orang yang berada di sop pertama. Barulah ditanya yang kedua, baru Nabi jawab bahwa orang yang berada di sop kedua itu juga dapat Allah memberikan rahmat dan para malaikat memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang berada di sop yang kedua. Itu pentingnya sop. Sop itu dalam makna kalau kita ini namanya barisan. Lalu bagaimana dengan sopnya salat jenazah? Menurut yang saya pelajari, itu sop salat jenazah itu sebaiknya, sebagusnya bukan ke samping tapi ke belakang. Kebanyakan kita ke samping. Itu sebaliknya, sebagusnya ke belakang. Makanya ada hadis yang menyebutkan kalau kamu, ini dalam masalah sholat jenazah, kalau kamu makmumnya ada tiga, dua di depan, yang satu di belakang. Saking pentingnya sob dalam sholat jenazah itu, menjelaskan bahwa sob sholat jenazah itu ke belakang. Kalau kita banyaknya ke samping, itu dapat sunnahnya.
macam-macam kadang pertanyaan-pertanyaan muncul itu kadang. Apalagi sholat jenazah itu paling banyak pertanyaan. Ada pula kadang nanya, ngapo? Ada kalau laki-laki itu imamnya ngambil di bagian kepala. Kalau perempuan ngambil bagian pinggang. Apa alasannya? Pertama, alasannya pertama ada dalilnya. Bahwa Nabi SAW ketika mengimami seorang laki-laki itu berada di bagian kepala. Kemudian ketika mengimami perempuan itu berada di bagian pinggang. Jawaban yang kedua, supaya makmum dah ada bertanya. Jadi sudah nengok imam berada di bagian kepala, berarti jantan laki-laki. Kalau imam di bagian pinggang, berarti betina. Itu maknanya. Jangan-jangan tanya pula dari belakang, tanya siapa jantan dulu ni? Oh, jantan dulu ni. Terus sampai ke depan. Jawabnya jantan. Nah, itu makna. Nah, itu berkenaan masalah salat jenazah. Kepalanya, nah ini kepalanya. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita ni kebiasaan kita laki-laki di mana hadapkannya? Sebelah kanan ya tak? Laki-laki sebelah kiri imam, perempuan sebelah kanan imam. Nah, itu disebutkan oleh para ulama terutama dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini ada perbedaan. Makanya kalau laki-laki di mana? Di sebelah kiri imam. Kalau perempuan di sebelah kanan imam. Nah, kalau imam ngadap sana berarti siko kepalanya kalau perempuan. Kalau laki-laki siko kepalanya. Nah, itu disebutkan oleh para ulama seperti itu. Jangan disamakan. Karena itu ada anjuran dan dapat pahala sunnah. Sekalipun memang dibolehkan laki-laki ngadapnya ke kepalanya sebelah kanan, perempuan sebelahnya sebelah kiri atau sebaliknya, seperti itu. Ini ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya keutamanya adalah kita mendapatkan sunnah dan mendapatkan pahala karena melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-tabligh khalfal imam. Tabligh, muballigh, di belakang imam. Kalau kita solat di Mekah, di Madinah, itu ada muballighnya. Itu bukan dua orang imam. Ada pula kadang-kadang kami pernah dengar di TV itu dua orang imam. Udah imam sami Allah liman hamidah, dia jawab Rabbana walakal hamd. Ketika imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar kau jawab pakai mic. Itu namanya muballigh. Apa muballigh itu? Berupaya untuk menyampaikan suara imam kepada makmum. Itu namanya muballigh. Kalau kita di Indonesia ini yang saya ketahui cuma di Masjid Istiqlal. Itu pakai muballigh. Bagaimana hukumnya muballigh ini? Yustahabbut tabligh khalfal imam indal hajat ilaihi. Disunnahkan adanya muballigh menyampaikan suaranya imam. Kapan itu khalfal imam? Setelah imam. Kalau imam Allahu Akbar baru dia Allahu Akbar. Kalau imam sami Allahu liman hamidah baru dia Rabbana walakal hamd. 'Indal hajati ilaihi. Kalau ada hajat, apa hajatnya? Bi alam yablugh sautul imam al ma'mum. Jika law tidak sampai suara imam kepada makmum. Kalau di Mekah tu kadang imamnya pendek. Allahu Akbar. Yang betul kadang. Innallahi liman hamidah. Tapi muballighnya kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuat imam mampu muballighnya itu. Namun dalam pendapat Syekh Said Sabiq ini, beliau mengatakan amma idza balagha sautul imam al-jama'ah. Tetapi kalau suara imam sudah sampai ke jamaah, fahuwa hina idzin bid'atun makruhah.
maka adanya mubaligh itu adalah bid'ah yang makruh bittifaqil a'immah, menurut sepakatan para ulama. Tapi ada juga ulama yang mengatakan walaupun suara imam itu sudah sampai, walaupun ada mikrofon ini, tetap dibolehkan adanya mubaligh. Salah satunya mana? Contohnya Masjid Istiqlal, contohnya di Mekah dan Madinah tetap pakai mubaligh sekalipun ada mikrofon. Mikrofon kan nyampaikan suara imam kepada makmum. Sekalipun di jalan, di hotel pun itu nyampe suara imam. Saking bagusnya son yang ada di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah itu. Bahkan son-sonnya itu disambungkan ke son-son yang ada di hotel-hotel itu. Sehingga kalau azan di Masjid Nabawi atau di Masjid Masjidil Haram, itu masuklah suara azan itu ke son yang ada di hotel itu. Kedengaran. Nah, itu dulu pengajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita berkenaan dengan masih masalah solat. InsyaAllah pertemuan akan datang kita membahas masalah al-masajid, yaitu masalah masjid. Bagaimana hukumnya menghiasi masjid? Nah, bagaimana fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan membangun masjid? Dan bagaimana doanya ketika masuk masjid, apa saja doanya ketika keluar dari masjid, dan bagaimana keutamaan-keutamaan kalau kita melangkahkan kaki berjalan ke masjid, dan bagaimana keutamaan-keutamaan kalau kita i'tikaf duduk di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bagaimana? Harusnya kita yang mengerti. Kadang orang itu tidak mau ngisi karena mungkin dia tidak mengerti. Maka bagi kita yang mengerti, sedapat mungkin, seyogia mungkin, kita yang ngisinya. Misalnya kawan kita sebelah, ini di depan Yola tuh, dia tidak mau ngisi. Nah, upayakan kita yang ngisinya. Karena kita mengerti dan memahami. Walaupun, nah ini, sekalipun kita pun tidak ngisinya, sebenarnya tidak masalah. Karena itu hanya berkaitan dengan kesempurnaan sholat saja. Artinya apa? Sholat tetap sah, pahala jamaah tetap dapat. Cuman kesempurnaan tidak dapat. Karena kenapa? Salah satunya tidak disempurnakan apa? Meluruskan shaf, mengisi shaf-shaf yang kosong. Nah, ini terkadang terkait permasalahan. Ada sebagian kelompok yang sholat itu apa bahasanya, kalau bahasa kita kok nyengkangnya terlalu melebar sehingga melewati bahu. Ini ada tak pendapat ulama'nya? Saya tidak ketemu salah satu pendapat ulama' manapun. Sehingga para ulama' terutama empat madhab dalam kitab Al-Fiqhu Alal Madhahibil Arba'ah disebutkan, itu disebutkan jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri. Itu berapa jaraknya? Menurut madhab Syafi'i itu jaraknya sekilan. Nih, sekilan jaraknya. Kalau kita nak ukur jarak sekilan. Ada lagi yang lebih singkat dari sekilan, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Apa itu arba'atu asabi', empat jari. Pendek lagi. Pendapat madhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak terlalu lebar, tidak terlalu mengecil, dan tidak melewati bahu. Adapun pendapat yang mengatakan melewati bahu yang memang betul-betul nyengkang, itu tidak ketemu saya. Kenapa? Karena hadisnya sudah disebutkan tadi, hadzu baina manakibikum, rapatkan bahu-bahu kalian. Artinya kalau kaki lah lewat bahu, pasti bahu juga renggang. Yang susahnya itu sampai apa? Sampai mijak kaki. Nah, itu yang susahnya. Dia mijak kaki kanti boleh, kanti kesakitan, tak telap lagi nahan, pijak pula kaki dia, dia marah. Pernah tu terjadi tinju.
Saya dengar dari cerita ada pengurus, salah satu pengurus masjid lah, bahwa di masjid itu pernah dia jadi apa? Dia jadi imam. Kemudian di belakang itu ada suara bunyi gudak-guduk-guduk. Ya, karena ya memang terdengar di kuping kan. Apalah. Setelah salam ditunjuknya. Kamu kalau ada nak semayang, balik deh. Jangan sikoh semayang. Gitu. Sakit kaki kau, nak pijak. Gitu. Dari awal semayang sampai selesai semayang. Marah pula dia. Ngapa pak? Harusnya meluruskan sop itu seperti itu. Bukan macam itu meluruskan sop. Baru meluruskan sop itu namanya nempel. Itu yang nempel itu nih, ha, nempel. Bukan telapak kaki dengan atas kaki yang nempel. Karena ada sebagian kelompok kan memang ada riwayat hadisnya tempel gitu. Mangkibun bi mangkibin, qadamun bi qadamin. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki nempel. Nempelnya itu nempel di samping bukan di atas. Nah, ini salah pemahaman. Di atas nempel juga, tapi nempelnya itu mijak. Yang namanya nempel itu kata para ulama nempelnya gini kan. Nah, ini nempelnya gitu. Rapat namanya nempel. Kalau kan nempel juga, tapi nempel di atas. Nempel di atas tidak ada ulama pendapat semacam itu. Sama dengan ketika sujud itu. Karena Nabi pernah menyebutkan sujud itu panjangkan. Tapi makna panjang di situ apa? Bukan badan yang dipanjangkan. Maknanya kata para ulama, makna panjangkan sujud itu lamakan sujudnya. Seperti itulah maknanya bahwa meluruskan saf, merapatkan saf, menempel kaki dengan kaki itu bukan menempel ke atas tapi nempel samping dengan samping. Itu makna nempel. Maka disebutkan dalam hadis ini, hadu baina mana kibikum, tempelkan, rapatkan saf-saf kalian itu dengan bahu-bahu itu. Kalau bahu sudah rapat, berarti kaki juga sudah rapat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Apa? Sop itu kalau anak kecil sebaiknya di belakang orang yang dewasa. Kalau seandainya anak kecil itu mengganggu. Tapi kalau anak kecil itu, pertama, kalau anak kecil itu sudah sunat. Ini kata dalam mazhab Syafi'i, kalau anak kecil itu sudah sunat, maka dia boleh masuk ke dalam sop orang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sebagian ulama yang mengatakan kalau seandainya anak kecil itu tidak mengganggu dalam sholat, maka dia boleh gabung dengan orang dewasa. Tapi kalau seandainya dia mengganggu dalam sholat, ditaruh di belakang sop orang yang dewasa. Nah, sebaiknya semacam itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musliman al-ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم طول أعمارنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وابسح لساننا واحسن صوتنا لقراءة القرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.